Dah lama sebenarnya isi saya berhajat nak buat prosedur untuk betulkan gantar mata dia. Yelah, dah bertahun dah dipakai spek. Power spek pun hampir setiap tahun naik dan perlu tukar lens yang baru. Jadi, sempena anniversary kami yang ke-10, alhamdulillah dapatlah juga hadiahkan prosedur flapless ni untuk dia. Saya tahu dia ada survey tempat lain juga, tapi jauh di sudut hati dia, dia nak sangat buat dengan idola dia, bonda Prof. Mohaya. Kami tengok sini. Nampak mata dia lega kan? Ini cornea yang sempat saya nak buat. Ini lens yang kelantar pun balik mana dalam ni. Saya kat luar. So bila kat luar, there's no reason to be takut. Ini your iris. Ini tak elak-elak tadi tu kat luar. Ini kantar kita lah. Dia kembang sekarang, dia blur sikit. So ini sarap kita punya lens. Okay, so kalau boleh lepas buat nanti, you kan ada satu line saja. Pancang dia 4mm. Kat luar macam dia jatuh, nak pantang apa? Bukan masuk dalam. So jangan dengar orang cakap tak boleh gosok mata angkat baby. No, lepas buat boleh gosok macam biasa. Jangan boleh menjam, buka baik 1 jam. Apalah salahnya kan? Kita cuba bagi apa yang terbaik untuk dia. Dia pun dah banyak berkorban untuk keluarga dan juga anak-anak. Satu perkara yang paling best tentang prosedur flapless di Iconic ni, dia sangat convenient sebab kita boleh check mata dan buat prosedur pada hari yang sama sekiranya mata kita sesuai. Jadi sangat memudahkan untuk kami yang datang dari jauh ni. Alhamdulillah, hanya beberapa minit saja dah selesai prosedur. Sebelum balik, bonda ada bagi pesanan kat saya. Minta saya share video ni supaya lebih ramai dapat manfaat daripada prosedur ni. Saya dah tunaikan ya bonda. Kalau korang rasa video ni ada manfaat, share-sharelah juga video ni. Mana tahu suatu hari nanti Allah rezekikan korang juga untuk buat prosedur ni. InsyaAllah. Amin.